Kak Nafi, Panju. Kita masuk ke bulan 8 yang merupakan bulan kebangsaan untuk tahun 2022 kan. Jadi yang saya atas pemakluman ataupun atas yang kita tengok dekat Facebook, banyak sangat promosi dan aktiviti yang ditunjuk oleh pejabat SUK dan juga Jabatan Belia Sukan. Jadi yang saya tahu antara yang paling besar nak diadakan ni adalah Hari Belia Negara. Jadi mungkin kita nak minta Cik Hanafi berbual dengan kita, apakah program atau aktiviti yang akan direncanakan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis pada bulan ini, dan nanti kita akan berkongsi juga dengan pejabat SUK apa yang dirancang dan juga bersama Japin apa yang dipromosikan. Ya, sila Cik Hanafi. Okey Puan, untuk makluman Hari Belia Negara adalah disambut pada 15 hari bulan 5 setiap tahun. Ya. Dan tahun ini disambut pada bulan 7, 15, 16 dan 17. Dan tahun ini juga kita highlightkan satu tema, iaitu hashtag ini masa kita. Di mana kita galakkan belia-belia di luar sana menonjolkan bakat mereka. Dan inilah masa dia untuk kita bangunkan belia untuk menjadikan Malaysia lebih gemilang. Jadi Hari Belia Peringkat Kebangsaan telah diadakan. Jadi untuk peringkat negeri Perlis ni mungkin Cik Hanafi banyak benda nak berkongsi dan nak mengajak orang ramai di Perlis ni untuk sertai. Betul Tuan. Kalau kita akan mengadakan Hari Belia Negara pada 26, 27 dan 28 hari bulan Ogos. Dia berkesinambungan dengan bulan kemerdekaan jugalah. Tiga hari pun je kan? Tiga hari. Lama tu. Mesti macam-macam ada kan? So lokasi kita, kita pilih di Felda Cuping lah. Di daerah Padang Besar. Di mana kita nak highlightkan satu mercu tanda di sana lah. Mercu tanda Felda Cuping adalah titik terpanas di Malaysia. Itu pun kita ada satu mercu tanda supaya kita tahu kita berlangsung di Perlis lah, maknanya di satu tempat di Padang Besar. Iaitu di Felda Cuping. So macam-macam lah aktiviti yang kita rancang. Dan kita jemput semua belia-belia di negeri Perlis untuk turut serta lah. Mungkin boleh berkongsi dengan kita siapakah yang akan merasmikan dan pada bila perasmian, dan apakah yang program-program yang, yang diajak orang ramai untuk datang. Untuk makluman, kita ada 3 hari aktiviti. Hari kemuncak ni adalah pada 27 hari bulan lah, di sebelah petang, iaitu yang akan dilancarkan Hari Belia Negara ni oleh YAB Datuk Seri Azlan Man lah, kita punya Menteri Besar. Di sebelah petang lah, 2:30. Dan sebelum daripada pagi tu kita dah memang ada aktiviti-aktiviti yang menarik lah. Kita ada pameran-pameran agensi. Kita juga ada youth carrier lah. Youth carrier ni lah kita nak highlightkan supaya belia-belia Perlis yang masih menganggur, yang tak ada kerja. Kita ada 1,000 ke atas peluang pekerjaan untuk untuk mereka dapatkan lah. Jadi anak muda kena rebut pun je, kena main ramai-ramai kot, ada peluang kerja di situ ke? Jadi mungkin ada Cik Hanafi nak berkongsi dengan kita, sebab saya tengok salah satu aktiviti yang meng-highlightkan sangat untuk datang tu e-sport. Betul. Mungkin boleh cerita sikit e-sport ni untuk macam mana ni? Hadir kena daftar dulu ke? Hadir walk-in ke? Untuk makluman juga, aktiviti-aktiviti ni kita pecahkan pada 6 cluster lah, 6 segmen. Kalau e-sport tu dia ada bawah segmen kreativiti, inovasi dan digitalisasi lah. Maknanya e-sport akan diadakan pada 27 hari bulan lah. Dan kita akan buat di Masjid Nurul Huda di dalam Felda Cuping. Itu juga salah satu lokasi untuk mendekatkan belia, walaupun sibuk bermain e-sport, kita tak tinggal lah soal-soal agama, sembahyang dan sebagainya. Selain daripada itu, ada lagi aktiviti menarik. Sebagai contoh, ride, Cuping Ride, maknanya HBN Ride Cuping yang kita highlightkan 40.1 km, maknanya dia sama dengan darjah Celsius yang tercik panas tu 40.1. so kita letak jarak dia pun jarak pan 40.1 lah. Jadi peserta boleh daftar sehingga tarikh bila ni? Kita buka lagi untuk peserta. Kalau ikutkan dah tutup, tapi sebabkan permintaan ramai, so kita lajakkan lagi-lagi 5 hari lagi. Dan kita pendaftaran pun kita letak hanya RM10 untuk basic lah. Dia akan dapat insurans, dia akan dapat snack pack, dan dia akan dapat nombor bib lah. Dia tak dapat lah baju. Kalau baju, yuran dia lebih mahal lah. Jadi mungkin Puan Ju berminat dengan berbasikal, boleh join Nana? Boleh join. Okey, jadi Cik Nafi, selain yang saya dengar juga pertandingan yang jarang lah kita nak dengar ni, pertandingan tumbahan tuala. Jadi mungkin boleh highlight terutama pada golongan muda dan wanita yang suka dengan gubahan-gubahan kan?
Okay, ini juga inisiatif pengarah kita lah yang kita telah jumpa Jabatan Pembangunan Wanita dengan YB Exco lah, dan dia berminat untuk menaja satu pertandingan gubahan tuala. Dan ini di bawah program Aspek Wanita lah, so maknanya kita tak tinggal lah wanita tu, kita tak tinggalkan dalam program-program pembangunan belia. Sebab wanita ni penting lah, dalam belia pun wanita tu memainkan peranan yang penting. So gubahan tuala ni akan disertai oleh 15 don, satu don akan ada dua wakil. So banyaklah hadiah-hadiah yang YB Expo tawarkan lah, yang akan dijalankan oleh Jabatan Pembangunan Wanita Negeri Perlis lah. Dan selain daripada tu, pameran-pameran agensi juga kita nak highlightkan lah. Kita ada pameran-pameran inovasi lah. Dia di bawah segmen inovasi lah. Maknanya sekolah-sekolah yang ada produk-produk inovasi yang nak ditonjolkan lah. Kita akan ada, kita ada pameran penghililitan yang ada pameran-pameran daripada burung parrot, burung kakak tua. Kita ada lagi youth to youth booth, maknanya pavilion belia. Maknanya belia-belia akan tawarkan apa yang mereka ada dan macam mana nak masuk persatuan dan sebagainya lah. Nanti kita ada sediakan booth-booth berkaitan. Selain daripada tu, petang, di setelah petang hari Sabtu juga kita ada santai anak anak utara, santai anak utara auto show. Maknanya pada hari pertama, hari pertama belah petang sampai malam. So dia ada pertandingan auto show dan audio show. Maknanya ada satu pertandingan lah yang dianjurkan oleh kelab tersebut lah. So maknanya orang yang ramai-ramai dia boleh tengok lah sebagai aktiviti. Dan untuk sempena hari kemerdekaan, bulan kemerdekaan, kita ada pertandingan karaoke. Karaoke tu yang untuk hari belia jugalah. Ya, hari belia, tapi dia bertema kan patriotism dan kenegaraan. So pada hari pertama tu saringan, dan hari kedua adalah pertandingan akhir lah, setelah petang. Jadi maksudnya satu hari tu kita selesaikan. Nyanyian tu lah. Bukan, maknanya hari kedua, peringkat akhir. Hari pertama tu saringan lah untuk 20 peserta. Kepada yang mungkin ada bakat macam Penju ke, boleh sertai lah kan. Jadi ada hari pertama, yang penting datang untuk saringan dulu. Dan kalau layak, boleh sehingga ke hari penghujung lah untuk tanding akhir. Untuk malam puan juga, hari kedua kita ada jemputan khas dari DYTM sendiri. DYTM Raja Muda dan Raja Pemuda. Dia dia berkenan untuk macam maduli pada hari Ahad. Hari kedua. Hari Ahad, dan dia akan inilah berkayuh untuk kayuhan Maef peduli tu, dan tuanku puan Raja Muda akan berjalan kaki walk for life lah bersama dengan komuniti di situ dan peserta-peserta untuk melawat booth-booth yang disediakan. Jadi dengan pembabitan pihak istana dan pihak Raja Muda sendiri, kita perlu mengajak lebih ramailah masyarakat sertai, sebab kita menunjukkan supaya hari belia ini mungkin bukan sahaja untuk belia hadir, tapi kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak muda bolehlah datang ya. Betul. Maksudnya di sini dia ada, kita kata, pendedahan kepada ibu bapa itu sendiri, apa yang terkini untuk anak-anak muda sekarang kan. Jadi mungkin Cik Nafiq ada lagi nak berkongsi dengan kita, apa lagi yang untuk menarik orang untuk datang, dan sebenarnya dengan kata ada jabatan mertua, ada hadiah yang misteri, mungkin boleh berkongsi dengan kami supaya lebih ramai orang untuk bersemangat nak datang ke Hari Belia Negara. Betul puan, kita sediakan pelbagai jabatan mertua lah untuk peserta-peserta yang hadir. Antara jabatan mertua yang paling grand, mungkin ada mesin basuh, mungkin ada TV Penju? Kita kena hadir TV plasma. Kita akan buat cabutan betul tu untuk semua pengunjung lah. Dia bukan spesifik untuk event. So dia ada timing-timing ataupun masa-masa yang kita tentukan untuk cabutan betul lah. Dan orang ramai diminta untuk mendaftar lah pada hari kejadian. Bila datang, kita daftarkan, kita akan masukkan list untuk cabutan-cabutan betul lah. Dan selain itu, pelbagai jugalah hadiah-hadiah yang kita sediakan lah. Seperti mari mencuba, kita nak mencuba sukan yang kita sediakan, kita ada hadiah-hadiah untuk mereka lah. Mungkin apa lagi yang Cik Nafiq rasa nak berkongsi supaya kita bukan setakat orang belia, mungkin ada yang ada keluarga boleh datang tu, selain daripada berbasikal ataupun aktiviti yang menarik seperti yang untuk wanita, mungkin ada yang spesifik untuk muda-mudi. Kalau ikutkan, kita dah atur pelbagai aktiviti yang cuma datang dan nikmati apa yang kita sediakan. Dan kalau ikutkan, kita ada juga pesta jualan lah. Maknanya jualan-jualan barangan, jualan-jualan food truck. Kita ada jadi tak risau ya, makan minum semua ada di situ, datang sahaja. Kabut sale untuk mereka nikmati lah. Maknanya mereka tak datang hanya untuk tengok-tengok. Jadi mereka boleh
berbelanja untuk memarahkan lagi lah. Ya, satu lagi puan, kita nak highlightkan satu acara lah, maknanya acara anugerah belia perdana negeri Perlis lah. Maknanya dia diadakan untuk mengiktiraf belia-belia yang berada di negeri Perlis lah. Kalau ikutkan, kita dah melakukan penilaian dan hari ini adalah hari anugerah dan khas untuk belia, dan disampaikan sendiri oleh Menteri Besar lah, YB Menteri Besar Dato' Seri Azlan Man lah. Dan sempena pelancaran jugalah, maknanya kita akan jalankan majlis anugerah tersebut dan kita akan lancarkanlah hari belia negara peringkat negeri. Dan satu lagi saya nak highlightkan satu program intervensi sosial. Yang ini kita highlightkan kepada belia-belia yang tertinggal lah, maknanya pelajar-pelajar yang mungkin ada masalah-masalah dan masalah sosial. Dan kita akan kumpulkan dalam 150 orang dan kita akan bagi satu aktiviti dan forum lah yang akan di, dan panelnya terdiri daripada PDRM, AADK untuk memberi mereka kesedaran bahawa gejala sosial ini tidak baik lah untuk mereka, dan apa yang perlu mereka buat, apa yang peluang yang mereka ada untuk membangunkan jati diri mereka lah. Okay. Jadi maksudnya tidak ketinggalan kepada mereka lah, maksudnya yang tertinggal, ada masalah apa pun, Hari Belia Negara ni merangkumi semua seperti mana sebuah keluarga Malaysia. Kita kata semua dirangkumkan dalam satu platform Hari Belia Negara. Tapi saya menarik salah satu aktiviti yang saya dengar ataupun saya lihat di Facebook adalah berkenaan dengan himpunan silat selendang merah. Mungkin yang ni saya tak familiar lah, saya bukan orang yang daripada arena silat. Mungkin Cik Nafi boleh berkongsi ni, sebesar mana yang himpunan ni? Itu pun salah satu di program di bawah segmen kenegaraan tu lah, yang patriotism tu. Di mana kita kumpulkan satu persatuan selendang merah negeri Perlis lah. Dan kita akan kumpulkan 200 hingga 300 peserta lah. Maknanya dia akan melakukan demo. Kita akan buka satu booth untuk mereka untuk melakukan demo apa-apa. Jualan ke berkaitan apa pameran persilatan, supaya kita nak dekatkan anak muda ni dengan dunia persilatan. Ya, bagaimana kita tahu itu adalah tradisi kita daripada nenek moyang dulu. Itu maknanya mereka mengenal pasti yang bahawa itu pentinglah untuk jati diri mereka. Jadi Hari Belia Negara ni bukan setakat merangkumi untuk satu aspek sahaja, daripada kategori segmen pun kita boleh lihat daripada pelbagai segmen, iaitu segmen modal insan, segmen kreativiti, inovasi, digitalisasi, segmen belia untuk belia, segmen gaya hidup aktif, segmen ekonomi, segmen kenegaraan dan patriotisme. Namun apa yang kita dapat lihat daripada apa yang Cik Hanafi rangkumkan pada pagi ini, ia menyatakan tidak semua semua belia dirangkumkan dalam satu perhimpunan yang besar yang kita boleh katakan untuk tahun ini ya. Dan yang paling penting, anda datang menikmati hari tersebut dan menghargai belia-belia kita kerana mereka merupakan kita kata pemimpin masa depan untuk negara. Jadi Encik Nafi mungkin ada apa-apa yang rasa nak berkongsi lagi. Mungkin Puan Ju tak tahu apa sangat ke Puan Ju? Puan Ju ingat tak tarikh dah tadi? Kita nak pergi yang mana Puan Ju? Hari pertama ke hari kedua kan? Rasa nak pergi semua kan? Sebab kita rasa menarik kan? 26, 27 dan 28. So saya ingin mengajak lah anak-anak muda. Belia-belia, walaupun bukan belia pun kita jemput. Semua boleh hadir ya? Semua boleh hadir. Dan saya nak highlightkan juga, kita ada sukan tradisional, sukan tradisional dan sukan luar bandar yang akan berlangsung pada kedua-dua hari lah. Maknanya sukan tradisional tu sukan congkak, tarik tali dan sepak raga tuju. Dan kalau sukan luar bandar, kita ada 9-11 untuk bola sepak dan acara bola jaring lah untuk kaum perempuan. Itu antara aktiviti yang ada sekali lah, maknanya di Hari Belia Negara. So saya sekali lagi saya ingat jemput lah Puan Ju pun, jangan lupa Puan Ju lah. InsyaAllah kami hadir, insyaAllah kita hadir sama-sama. InsyaAllah kita akan hadir. Jadi mungkin kepada anda yang ingin menemui darah juga ada ya. Betul lah, itu pun itu pun salah satu program di bawah segmen modal insan lah. Maknanya kita buka satu kaunter derma darah lah. Siapa-siapa yang kesempatan untuk mengulurkan darah mereka lah. Untuk menerima darah. Mungkin kita yang layak, kita boleh derma kan? Betul lah. Kita ajak Cik Hanafi sekali kan? Walaupun sumbangan tu kecil, tapi dia bermakna pada orang yang memerlukan. Baik Puan Ju, nanti kita berdua sahaja, sebab Cik Hanafi dia ada berjumpa dengan pihak-pihak tertentu. Maklumlah Hari Belia Negara dah semakin dekat kan? Saya pun nak ke Pedah Cuping lah. Ya, nak ke Pedah Cuping kan? Jadi jangan lupa bawa kami nanti ya. Betul-betul. Nanti saya akan jumpa. Okey, terima kasih Cik Nafi. Kita jumpa lagi. Okey. Terima kasih Puan Ju.
apa ni? Pelancaran bulan kebangsaan kat Perlis Perlis ni kan? Betul-betul 30 Julai tu. Sebab saya tengok apa pegawai-pegawai SUK dengan yang amat berhormat Menteri Besar pun datang kan? Jadi sebenarnya tadi pun kita dah bersembang dengan Cik Hanafi berkenaan dengan Hari Belia Negara yang akan diadakan dalam seminggu dua lagi lah, 26 hingga 28 kan? Jadi sebenarnya untuk makluman kita bersama, Hari Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kempen Kibar Jalur Gemilang telah diadakan pada 30 Julai yang lalu. Yang mana kita adakan di denai larian Penggalang Asam Kangap. Dan jumlah-jumlah peserta yang kalau boleh saya sebut kat sini lebih kurang 3-400 orang yang hadir. Maksudnya ramailah kan? Ramai, sebab awal pagi hari cuti orang nak mai bersama keluarga santai-santai jalan pun kan? Bukan mudah kan? Jadi pelancaran itu diadakan bersempena. Kita dah masuk bulan 8 macam tadi awal tadi saya sebutlah. Jadi mungkin Puan bersama dengan Kerajaan Negeri boleh kita kongsikan selepas pelancaran Bulan Kebangsaan di peringkat Perlis dan di peringkat kebangsaan pada tarikh yang sama. Sebenarnya di peringkat Negeri Perlis ini juga saya dimaklumkan dan juga melalui siri-siri mesyuarat yang saya juga hadir, kita dibagi tahu banyak program, banyak aktiviti, banyak pertandingan akan diadakan. Mungkin di pihak Puan Ju boleh mewakili Kerajaan Negeri untuk berkongsi dengan kita apakah yang akan ditunjukkan kepada kita pada bulan ini, tambah-tambah lagi Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Okey, terima kasih Puan. Okey, sebagaimana yang Puan sedia maklumlah, kita dah buat pelancaran kempen Jalur Gemilang dan Bulan Kemerdekaan pada 30 Julai hari itu. Jadi rentetan daripada pelancaran Kibar Jalur Gemilang tersebut, kita dah Kerajaan Negeri telah merancang pelbagai aktiviti di mana pelbagai agensi dan jabatanlah yang turut serta. Kalau boleh saya sebut sini, mungkin Jabatan Penerangan sendiri ada program-program dia yang telah dirancang lah. Kemudian Angkatan Pertahanan Awam pun ada, bahagian Kerajaan Tempatan, Pejabat SUK sendiri pun ada, kemudian Jabatan Belia tadi pun ada, Jabatan Kesenian Kebudayaan pun ada juga merancang, dan juga tak silap saya Perpustakaan Awam Negeri Perlis pun ada juga aktiviti di sepanjang bulan Ogos ni lah. Dan kemuncak untuk kita punya sambutan ni adalah Ambang Merdeka lah pada 30/8 Majlis Ambang Merdeka. Nanti kita susuri sekejap lagi, daripada tunggu dia lah apa yang kita nak berkongsi pada awal ni kan. Jadi Puan, bila kita bersebut dengan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos, sebenarnya kita nak berkongsi bersamalah apakah tema untuk tahun ini Puan. Tema jadi mungkin kita boleh kongsi tema tahun ni apa Puan? Tema tahun ni macam yang kita semua sedia maklum lah kan, Teguh Bersama Keluarga Malaysia, Teguh Bersama. So saya ingat dia orang kata apa, bertepatanlah dengan program-program yang telah dirancang yang sebagaimana yang saya sebut tadi itulah kan. Okey, jadi mungkin boleh saya berkongsi sedikit dengan semua hadirin, semua yang mendengar pada rakaman kita ini. Keluarga Malaysia Teguh Bersama ini adalah satu tema untuk merujuk kepada masyarakat yang hidup aman, damai dan bersatu padu dalam keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Dan juga untuk maksud teguh itu sendiri adalah kukuh, erat dan padu. Dan juga untuk maksud bersama, membawa maksud bersama. Macam Puan sebut tadi ya, pelbagai agensi, pelbagai pihak, pelbagai golongan jabatan terlibat, bukan sahaja kita kata satu atau dua pihak sahaja. Betul. Kan menyemarakkan lagi. Jadi semuanya boleh kita katakan keterangkauman lah untuk merayakan Bulan Kebangsaan. Dan untuk maksud logo yang berkonsepkan jalur liputan internet itu melambangkan pembangunan infrastruktur, sistem komunikasi serta pendigitalan yang semakin maju dan berkembang untuk kemudahan rakyat. Dan untuk makluman kita, tiga jalur yang berwarna biru, merah dan kuning itu pun ia membawa cerminan keluarga Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan latar belakang, namun hidup yang harmoni. Betul-betul. Jadi titik merah melambangkan jati diri, sebab dia warna membara kan. Jadi jati diri dan semangat patriotik yang menjadi teras pembentukan negara berdaulat dan berwawasan. Dan kedudukannya kita nampak berselang-seli pun ya, kalau kita tengok logo tu sendiri, melambangkan keterbukaan dalam meraihkan perbezaan dan kepelbagaian demi kemajuan bersama. Itu dari segi logo, lagu dia pun ada pun. Kalau nanti Puan 88 Puan boleh cari lagu Keluarga Malaysia Teguh Bersama tema kan. Selepas pelancaran 30 Julai pada bulan lepas Puan ya, sebenarnya antara aktiviti yang paling kita paling terbarulah kita buat adalah
Kembara Merdeka Keluarga Malaysia, yang mana di peringkat negeri polis ini kita menerima konvoi yang berlepas daripada Putrajaya pada hari yang sama, hari pelancaran. Namun bila sampai sahaja di polis, untuk makluman kita, pada Kembara Merdeka Keluarga Malaysia ini terlibatnya adalah jabatan dan agensi daripada negeri polis itu sendiri dan juga masyarakat tempatan seperti KRT, KRT yang berada di dalam polis. Jadi untuk makluman semua, Kembara Merdeka Keluarga Malaysia ini melibatkan pelbagai aktiviti, pelbagai program dan beberapa checkpoint. Seperti checkpoint pertamanya adalah menerima serahan baton daripada konvoi negeri Kedah kepada negeri polis di Dewan Simpang Sanglang. Dan kemudian kami meneruskan di Kuala Pelis dengan kami membuat simbolik menaiki bot pun. Seronok pun pada petang tu. Jadi kami menaiki bot daripada JT Tok Pi. Dia panggil JT Tok Pi ke JT Kampung Seberang Ramai. Kemudian berkumpul di dataran Kampung Seberang Ramai dan dihadiri oleh yang berhormat YB Hamizan Hassan. Jadi selepas daripada pelancaran, selepas pada hari pertama, Kembara Merdeka pada hari kedua di Perlis mempunyai dua lagi checkpoint. Iaitu pada hari tersebut, checkpointnya adalah kita ke Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Puan Muda Tengku Fauziah di Padang Besar. Kemudian kami berakhir di RPA Arau. Jadi sebenarnya di dua checkpoint pada hari kedua ini, untuk saya berkongsi dengan Puan, di SMK itu sendiri, anak-anak dan guru-gurunya bergotong royong membuat bubur asyura. Jadi semua terlibat. Tidak, kita tidak kata yang berbangsa Melayu sahaja, tidak. Dengan cikgu yang berbangsa Cina, dengan pelajar yang berbangsa cikgu yang berbangsa India, pelajar yang berbangsa Cina pun menyertai pada hari tersebut. Ya, dengan kehadiran oleh YB Azizan Sulaiman. Dan kemudian pada checkpoint kami yang terakhir, YB Roziana Ahmad yang merupakan esko penerangan, beliau telah bersama bertemu dengan esko dari negeri Kedah, esko di untuk komunikasi lah. Jadi kita punya checkpoint yang terakhir adalah di situ, di Arau. Jadi untuk kembara mereka di negeri polis telah selesai. Dan untuk maklumat bersama, mereka meneruskan perjalanan ke negeri-negeri yang seterusnya dan akan masa hari perbaisan dan perarakan untuk hari kebangsaan nanti di peringkat kebangsaan, mereka akan menjadi konvoi pada hari tersebut untuk perarakan lah. Cantik-cantik, menarik. Seperti tadi pun ada sebut, hari kebangsaan dan hari perarakan di peringkat negeri Perlis akan diadakan di sini pun ya? Di stadium sini ya? Okey, jadi di kompleks sukan ini mungkin Puan boleh menceritakan berkenaan dengan perkara-perkara yang boleh orang awam nak tahu dan masyarakat di negeri polis ini untuk hadir pada hari perbaisan. Bila berlaku hari perbaisan untuk tahun ini, Puan? Seperti mana yang saya maklumkan tadi itu, Kajak Negeri merancang pelbagai program lah di sepanjang bulan Ogos, dan kemuncak kepada aktiviti-aktiviti yang Kajak anda rancang ni adalah majlis perbarisan dan perarakan. Okay, majlis perbarisan dan perarakan ni akan berlangsung di Kompleks Stadium Said Putra ni lah pada 30 hari bulan Ogos 2022. Bermula pada belah malam lah, bermula daripada pukul 8 malam. Orang ramai boleh datang, orang ramai boleh hadir. 8 malam ya? Orang ramai boleh hadir mulai daripada 7.30 tu dah boleh datang lah, sebab program akan bermula pada jam 8 malam. Jadi pada malam 30 hari bulan tu nanti akan ada pelbagai aktiviti lah. Pelbagai aktiviti termasuklah dengan perbarisan lah, perarakan daripada buat masa sekarang ni lebih kurang dalam 25 kontingen lah yang akan menyertai perarakan. Tapi setakat sekarang baru 25, mungkin akan meningkat lagi lah, bertambah lagi mungkin dalam lebih kurang 30 macam itulah kita anggarkan. Jadi kontinjen-kontinjen akan mewakili pelbagai jabatan, badan-badan beruniform daripada IPTA, IPTS, sekolah-sekolah dan juga daripada komuniti lah, persatuan komuniti, JKK dan juga penduduk-penduduk di kawasan luar bandar lah. Jadi selain daripada perarakan dan juga perbarisan pada malam tersebut, ada juga persembahan-persembahan lah, persembahan tentera, persembahan daripada pihak JKKN, Jabatan Kesenian dan Kebudayaan yang melambangkan yang melambangkan kebudayaan yang berbagai yang bertepatan dengan kita punya tema untuk tahun ni lah, Keluarga Malaysia. Dan juga bukan setakat dalam stadium sahajalah.
kita juga rancang kemeriahan di luar stadium lah. Yeah. Which is ada juga jualan-jualan food truck, jualan-jualan gerai-gerai jualan makanan lah. Jadi pada keluarga yang membawa keluarga pada malam hari pembarisan nampak rakan di peringkat Negeri Perlis ni, tak perlu risau, datang saja. Datang, semua ada. Ha. Untuk kemudahan yang lain pun seperti tandas, yang surau. Yang itu pun memang kita pastikan cukup lah untuk kita menerima kehadiran pengunjung yang kita anggarkan akan ramai lah nanti kan. Jadi surau ada, tempat apa tandas semua mencukupi lah. InsyaAllah semua kemudahan akan mencukupi lah. Baik. Jadi Puan Ju dah berkongsi dengan kita semua berkenaan dengan program untuk hari pembahasan dan perakan di peringkat Negeri Perlis. Dan saya pula di Jabatan Penerangan Malaysia dan juga di Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Perlis, kami ingin berkongsi dan mengajak anda untuk bersama-sama menyertai bagi program-program contohnya antara program-program yang masih kami jalankan sehingga kini dan sehingga hari Malaysia pun ya, bukan setakat 31 Ogos kami akan jalankan. Ia adalah program seperti Semarak Gemilang di peringkat Parlimen dan juga program Merdeka at Community. Dan seperti baru-baru ini pun ya, di salah satu komuniti komuniti keluarga Malaysia, Kampung Ujung Bukit, mereka telah mengadakan program Merdeka at Community bersama yang amat berhormat Menteri Besar Perlis, yang mana program ini pengisiannya adalah berkenaan dengan memeriahkan kita kata mengibarkan jalur gemilang di jalan-jalan utama kampung dan juga pengisian dengan pergi menziarah kepada beberapa penduduk yang dalam keadaan uzur dan sakit. Jadi sebenarnya untuk konsep Merdeka Community ini, ia adalah satu konsep yang mengeratkan silaturahim antara penduduk setempat dan juga kita tidak meninggalkan mereka ataupun kita kata membelakangkan apa golongan masyarakat lah yang sakit atau tidak sihat. Maksudnya ketangkuman dalam keluarga Malaysia Teguh Bersama ini sangat prihatin dan sangat sinonim untuk setiap program yang dijalankan oleh Jabatan Penerangan. Dan untuk makluman Puan, macam Puan anda sebut ya, di peringkat kerajaan negeri ada pertandingan-pertandingan seperti fotografi kan? Ya, betul. Di peringkat Jabatan Penerangan Malaysia pun sebenarnya ada beberapa pertandingan. Jadi kepada anda yang berminat dengan contoh macam fotografi, mungkin Puan ada handphone yang canggih, kita tak perlukan yang ada kamera DSLR tu. Kalau Puan ada handphone tu, dah boleh masuk dah. Puan sertai di muka di laman web Merdeka 360. Puan cari di bahagian pertandingan, klik at Merdeka. Dekat situ ada maklumat lanjut, umur berapa yang boleh, sehingga bila apa semua, beberapa perkara untuk makluman kita sebelum kita masuk pertandingan lah. Tapi yang paling mudah Puan, Puan upload sahaja gambar di Instagram dengan hashtag klik at Merdeka 2022 dan publikkan gambar itu. Puan telah layak untuk masuk, menyertai pertandingan. Senang saja, tak adalah kita kata tak daftar, cari borang apa semua betul, kan? Betul. Okey, salah satu lagi pertandingan yang diadakan adalah pertandingan Sayembara Sajak Merdeka. Yang ini adalah untuk bagi mereka yang gemarkan penulisan dan mempunyai karya-karya kreatif yang mereka suka terbitkan ataupun mempunyai bakat. Jadi kepada mereka yang gemarkan, boleh layari laman web Merdeka 360 untuk menyertai pertandingan Sayembara Sajak Merdeka 2022. Jadi pertandingan lain yang kita ada adalah, kalau Puan suka menyanyi, ada bakat, ada rakan-rakan Puan, ahli keluarga Puan, sertai Smul Bintang Petrotik. Ada Smul juga eh. Ada akaun semua, cari akaun ID dia dengan Bintang Petrotik, boleh masuk dah. Mudah saja. Yang penting, sumbang tak sumbang, tolak belakang. Yang penting semangat, masuk, menyanyi kan? Itu antara pertandingan-pertandingannya. Dan salah satu lagi Puan, walaupun ada anak-anak yang suka mewarna ataupun pandai mewarna, mewarna dan melukis doodle. Kalau mewarna ni, kalau anak-anak ni dia ada kategori, satu, dua, tiga kategori. Jadi mereka perlu mewarna dengan pensel warna lah. Tapi cara dia macam mana nak menyertai, layari laman web Merdeka 360 untuk maklumat yang lebih lanjut. Dan begitu juga untuk melukis doodle, di laman web Merdeka 360 ada maklumat lanjut untuk anda ketahui dan layak untuk sertai. Jadi mungkin ada yang suka, berminat, ada bakat dan ada masa terluang, sertailah pertandingan-pertandingan oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Okey Puan, tadi saya dah berkongsi dengan berkenaan dengan program pertandingan di pihak kerajaan negeri pun Puan berkongsi secara ringkas kepada kita semua. Namun untuk pada malam hari pembahasan dan perakan di peringkat Negeri Perlis 2022 yang akan diadakan 30 Ogos ini, mungkin boleh Puan berkongsi dengan kita siapakah yang akan merasmikan majlis tersebut. Untuk majlis majlis perakan dan pembahasan Negeri Perlis nanti,
Tuanku Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Raja Perlis dan Tuanku Raja Perempuan Perlis berkenanlah untuk mencemar Duli bersama-sama dengan Duli Yang Tak Amat Mulia, Raja Muda Perlis dan juga Raja Perempuan Muda lah kan. Dan juga Yang Amat Berhormat Menteri Besar juga akan turut hadir dan juga para exco yang semualah kan. Jadi saya ingat rakyat boleh hadir dan tengoklah dia apa orang kata apa semangat dan juga apa sokongan daripada pengurusan tertinggi lah kan, pengurusan atasan yang bersama-sama untuk meraihkan hari besar kita lah untuk bulan ini kan. Okay. Jadi Puan, sebelum kita berakhir dengan rakaman pada pagi ini, mungkin boleh Puan berkongsi dengan kita sebenarnya apa yang paling ditunggu-tunggu pada 30 Ogos itu nanti. Okey. Nanti pada 30 hari bulan Ogos akan ada gimmick pelancaran lah. Okay, gimmick pelancaran tu saya rahsiakan dulu. Rahsia. Ha, yang datang je boleh tahu Puan. Kalau nak tahu apa gimmick pelancaran kita untuk tahun ni, kena datang lah. Baik, kan? Saya akan datang Puan. Tapi apa yang orang kata apa yang kita akan nanti-nantikan, memang kita akan tunggu-tunggu adalah bunga api lah kan. Okay, yang bunga api tu yang ataupun ada yang lain juga. Rahsia, kena datang ada nanti. Kena datang waktu 30 hari bulan baru tahulah. Tapi bunga api tu ada. InsyaAllah. Untuk kepada anda yang berada di negeri Perlis ataupun pulang ke kampung ya, mungkin cuti Sabtu Ahad ni mungkin mereka akan pulang pada 30 Ogos tu ada di negeri Perlis. Sama-sama pun ya, kita mengajar untuk orang awam, orang ramai, masyarakat di negeri Perlis untuk hadir ke Hari Perakan dan Hari Perbarisan untuk peringkat negeri Perlis. Ayuh kita kibarkan jalur gemilang. Kami mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022.